ikut kan hari ni nak pergi hiking, tapi sebab cuaca hujan dari pagi sampai petang, aku tukarlah plan camping dekat tepi sungai. Kami baru saja sampai, so sekarang ni nak bawa barang dah, bawa ke tempat khemah. Kami bertiga lagi kali ni. Ni laluan. Dekat tempat parking kereta dekat sana. Tempat khemah dekat ada pondokan tu. Malang lah bagi kami sebab dah sampai sini tengok paras air sungai dah sampai macam tu, dah tinggi dah. Memang tak dapat mandi air sungai lah buat masa ni. Tapak camping kali ni agak mewah ya guys. Sebab kenapa? Sebab ada pondok. So kami orang decide khemah kami akan didirikan di sini. Tak perlu nak pasang awning sebab dah ada pondok. And then ada dengan lampu, dengan soket sekali. Owner telah bagi kita kebenaran lah. Sekarang ni ini bapak kepada owner. Pakcik. Dia datang, kami datang sini saja, dia orang dah risau dah dengan apa, dengan kehadiran kami. Bukan risau apa, dia risaukan keselamatan kami. Macam tadi, yang tu Cik Freddy, dia ambil batu dari sini, dia angkut, letak dekat sepanjang jalan tu. Sebab dia kata jalan tu licin. Kat situ adalah toilet dengan sinki lah, kami orang boleh guna. Kami dah agihkan tugas, macam aku akan pasang khemah. And then, si Cendo dia akan bersihkan daging kita. Menu malam ni kita akan BBQ. Berbagi apa ya? Tunggu dah lihat. Mun kami tiba contoh lah kan, mun tiba saya dah live apa aja. Tok pintu rumah mun ada orang nyaut. Ada lah ya. Mun saya dah ya pergi dia mana ni tok nenek tok nang di rumah ya. Nenek jarang pergi palain, nenek nang biasa di rumah. Kami okey ya. Rasanya okey kami tok. Cuma dia mengganggu. Hai sehat. Lain kan mana-mana emergency lain cerita lah. Kalau tak, no worries. Kami sedia membantu for your tak comfort staying here lah. Nang comfort dah tak comfort dah. Good to hear that lah. So if anything just WhatsApp pun boleh. Boleh. Kita perap dulu dalam 30 minit pun okey lah. Masih rasa tu masuk sikit. Garam dah tu? Dah. Okay, nice. And then Leko tengah hidupkan api. Fush. Fireboy. Dan aku sikit lagi nak kemah kali ni. Santai lah. Tak ada kena hujan, so aku tak pasang lah. Aku just biasa-biasa macam ni je. Kali ni Celo rajin gila lah, semua benda dia nak balut. Kerja ni kerja tu dia buat. Laju-laju tangan dia. Tadi yang dia rampas benda tu dari Celo, dari Leko. Bayangkan, gara-gara dia nak main benda tu. Fire boy. Celo dah bersihkan sayur. Celo, ini Leko. Leko, Salah. Confuse lah, kadang-kadang memang confuse lah. Macam orang-orang sebab dekat kan ada OO belakang dia. Kalau nak masak sayur cangkok manis, sebelum korang goreng, kena renyukkan dulu. Licin. Ha, habis tengok. Ha, macam mana? Ganas. Lepas makan baring. Jam sekarang menunjukkan pukul 2 pagi. Tadi sejam selepas makan aku ada tidur sekejap lah. Sekarang ni dah bangun balik. Tengah masak air untuk buat air kopi. Leko masih berjaga dan Celo ada masih tidur lagi.
Lampu ni aku off kat sini eh, dia punya power adjust ke adjust ni, spotlight ni adjust. Sebab tadi first tu dia ke sana menghala ke tempat BQ tu, so guna satu lampu je sebab serangga tu nanti akan tumpuk kat sini. Dia tak lah fokus, sebab tadi masa lampu ni on, dia serangga kat bawah ni. Kalau ditanya macam mana camping kat sini, bayangkan sekarang pukul 3 tau. Cuba korang dengar. Sepanjang malam korang dengar bunyi macam ni je. Tenang tak? Ada aku sikit. Nenek, awal nenek bangun. Awal. Saya selalu pukul 6 bangun. Nenek bangun pagi, dia bagi makan bagi turki tu. Yang besar tu, yang kelok-kelok tu itu. Jantan. Jantan. Oh, yang betina, yang betina biasanya kecil. Yang kecil lah. Jarang orang inang ni. No, you mulai. Anak pun satu baru bangun kan malam tadi jaga, so aku dengan Leko bangun. Aku dengan Leko tidur, lepas tu giliran Celo pula aku jaga. Apa ni, bangun pagi dah gila-gila, bangun pagi tengah hari. Lepas ni Celo akan masak mi goreng, lepas tu makan kita akan berdua dengan memandangkan cuaca dah cerah. Tapi tengok aliran sungai. Sekejap. Sungai dia dah, belum lah jenis, tapi rasanya dah boleh dah ni terjun kot. Masa untuk review. Kali ni aku pergi ke Tati Camping River Park. Kalau korang nak pergi sini, senang je. Dalam Google Map, korang cari je kampung Temasaan. Kalau dah sampai sini, korang cari je Lorong 7. Macam ni punya. Lorong 7, Kampung Temasaan. Yang ni dia ada signboard lah. Menunjukkan Tati Camp. Dia memang ni jalan utama. Jalan besar. Tempat ni tak jauh dari Pekan Lunduk. Pekan Lunduk dalam sekitar 10 km. Lepas tu dari simpang ni nak ke simpang Tati Camp tu je. Ada signboard juga. Tempat parking pula dari simpang dia, orang boleh parking kereta kat sini. Boleh jalan ikut sini ataupun ke depan sikit lah. Kat sini pun boleh juga. Dia ada laluan dia. Luas juga ni. Boleh lah dalam 6 buah motorcar. Boleh lah. Ni dia berasal daripada nama Tamil actually. Kalau dalam bahasa Tamil, Pati means nenek. And then my abang and my sister. So kan time kecil susah nak sebut Pati. So dia jadi Tati.
So that's now itu nama nenek kami panggil Tati. Ini people orang Kapong memang panggil nenek saya Tati juga. Oh, panggil nenek Tati. Bukan nama sebenarnya, just panggilan. Oke oke. Hai Nek. Jadi dia pada kedai Tati which nenek nama kami. Oke oke oke. Kalau korang nak tahu, kat sini juga ada kedai. Ah, jom tengok apa yang dia jual. Dia kena dia jual barang basic, ada soft drink, ada sabun apa semua. Kat sini ikut laluan. Mudah ya, laluan ni dah simen. Kita ada guard. Guard istimewa. Ini sebenarnya business family tau. Owner dia adalah Tati. Tapi dibantu juga oleh anak dia, oleh cucu dia untuk menguruskan tempat ni. Ni tanah persendirian. Di Tati Camp ni ada juga disediakan bilik sewa. Macam kat sini ada 3 bilik sewa. Tapi buat masa ni, dua sajalah yang beroperasi. Satu lagi bilik sedang renovation. Macam kita ingat kat belakang aku ni, yang ni pula mungkin future plan dia akan tambah bilik. Macam ni lah contoh salah satu bilik yang terdapat di sini. Kalau korang tengok, semuanya ada basic. Ada soket. Lepas tu kat sini sebenarnya untuk 2 orang. Tapi tanya Freddy tadi, dia kata boleh je 4 orang. Tak ada charge kalau 4 orang. Tapi kalau orang yang kelima, ekstra lah, kena bayar ekstra sikit. Di luar bilik ni pula, kalau korang dah tengok rumah kuning ni, ni lah rumah Freddy, rumah cucu Tati. Yang tadi tu rumah Tati, rumah nenek dia. Senang je, kalau ada apa-apa boleh je pergi rumah Freddy. Ada titian di situ. Ni je lah satu-satunya toilet yang terdapat di sini. So kita semua guna samalah. Tak kisah sama ada bermalam di bilik ataupun camping. Sinki ada 2 luar. Kalau tengok air, bekalan air, sangat bagus ya. Air kuat ni, air bayar tau. Dia bukan air kampung, air berbayar. Kiranya bersih lah. Yang ni rupa tandas. Tandas ada 2 bilik. Bersih juga, selesa. Ada hos. Dia punya pilih air. Aduh, mandi tadi. Memang kuat ni, belum buka habis lagi ni. Tengok pancuran dia. Memang best lah, layan. Tempat mandi lama-lama. Tempat tak barang. Kat sini ada banyak barbecue pit dengan barbecue hut. Macam kau tengok yang sekarang ni, ni barbecue hut. Yang ni kalau sewa hanya RM5 saja. Kalau yang jenis macam ni pula, barbecue pit, dia banyak lah. Kat sana pun ada, sana pun ada. Yang ni sewanya adalah sebanyak RM3 untuk sekali pakai. Korang boleh pilih lah, terserah dengan korang. Biasanya ni lah tempat mandi. Kalau korang tengok, dia tak dalam pun. Kalau diikutkan, air sungai ni jernih tau, kehijauan. Tapi memandangkan sekarang musim hujan, and then hujan dekat ulu lagi, sebab tu warna dia keruh lah. Biasanya kalau hari tak hujan memang cantik. Selain tempat ni, kebiasaannya ada satu lagi tempat yang memang selalu orang pergi. Yang kat ujung ni. Kat sini memang cantik lah. Kalau hari cerah lah, kalau tak keruh. Kat corner ni. Sebab apa? Sebab kat sini ada pasir. And then ada batu. So budak-budak memang sukalah kalau ada pasir macam ni. Nampak kan? Semalam petang kami orang pergi sini, memang dah tinggi. Batu tu pun tak nampak. Air pun deras. Kami orang tak ada mandi pun air sungai sampai ke hari ni. Tanah Tati ni sampai kawasan ni lah, border ni. Tapi tak ada jalan tembus ke rumah Freddy tu, sebab ada becak kat sana. And then dia ada explain, ni adalah salah satu campsite lah. Dia pernah buat memang spesifik untuk campsite. Tapi sebenarnya kalau nak kemah kat sini, tu terpulang dengan masing-masing, mana-mana je. Tapi berdasarkan pemerhatian aku lah, bagi campsite ni aku rasa yang pertama tadi tu, yang kedua mungkin bawah sini, okay. Dan yang ketiga bawah pondok ni. Boleh je guna pondok ni untuk buat campsite. Asalkan tak ada orang, bagi tahu je boleh guna. Lagipun kat area sini, memang pilihan utama orang. Sebab kenapa? Sebab dekat dengan toilet, dekat dengan sinki. Senanglah sikit orang nak mandi ke, cuci apa ke kan, nak masak. Lepas tu kat sini ada soket dan lampu. Dari tempat parking, korang hanya perlu jalan selama 2 minit je untuk sampai ke sungai. Bagi yang nak pergi mandi kat sini, tempat ni dibuka pada jam 10 pagi sehingga 6 petang. Bayaran pula bagi 12 tahun ke atas RM3 saja. Bagi budak 12 tahun ke bawah dan warga emas pula, tiada bayaran dikenakan. Nak berkhemah kat sini, tempat ni memang paling murah yang korang boleh jumpa. Sebab kenapa? Sebab bayaran hanya RM8 saja untuk bagi seorang. Betul, hanya RM8 seorang. Lepas tu korang tak ada bayar apa-apa lagi dah. Sebab
kat sini dia tak ada kenakan bayaran untuk berapa buah kemah yang korang nak guna, tak ada perlu bayar tapak kemah, semua tu tak ada. Selain dari itu, kat sini juga korang boleh sewa kemah. Untuk kadar bayarannya pula hanya RM30 bagi satu malam. Kat sini tiada kepala air tau. Yang korang tengok ni cuma air pasang je lah. Air pasang ni macam standard lah. Kalau hujan dekat ulu, memang air akan naik sikit demi sikit. Dia tak datang sekejap mengejut. Dari situ korang tak perlu risau lah. Korang yang minat memancing pula, kat sini dibenarkan memancing. Tak ada masalah. Korang boleh je pancing di sepanjang sungai ni. Yang suka menyanyi pula, yang ni berita bagus untuk korang. Korang boleh bawa set karaoke korang dari rumah ataupun korang boleh sewa dengan kadar bayaran RM60 sahaja untuk sekali guna. Kat sini ada bekalan elektrik, so tak ada masalah, just perlu switch on saja. Bagi mereka yang karaoke ni, sebenarnya untuk semua orang tau. Tak kisahlah kalau korang datang secara daily ke, ataupun korang bermalam kat bilik ke, ataupun camping ke, orang boleh je karaoke. Kat sini dia bebas sebenarnya. Korang nak karaoke sampai pagi ke, tak kisah. Asalkan dia hujung minggu lah, Sabtu ke Ahad. Kalau hari biasa memang tak boleh lah, kata owner tadi, sebab takut mengganggu orang lain dengan jiran. Secara peribadi, untuk kaki camping seperti aku ni, benda yang paling aku suka kat sini ialah dapat charge phone. Lepas tu ada pondok, camping bawah pondok. So kemah tak kotor, ground sheet pun tak kotor. Lepas tu ada lampu disediakan, lepas tu ada soket, boleh charge bateri, boleh charge phone. Tandas ada bersih, sinki pun okey, air pun okey, bersih juga. Kalau kat sini, line paling bagus adalah Celcom, U-Mobile dengan Maxis. Digi dia tak apa-apa sangat lah, itu apa yang Freddy beritahu. Untuk future plans pula, aku dah borak dengan Tati dan Freddy. Mereka kata mereka akan buat laluan kenderaan sampai ke tempat camping ni. Yang tu sesuai lah untuk daerah-daerah yang camper van. Tapi kalau kenderaan nak bawa ke dalam ni, tu kena bayar ekstra lah. Bukan sekarang future plan, someday kalau dah siap. Selain dari itu, mereka juga akan buat bamboo rafting, jungle trekking, pasang lampu jalan dekat sekitar ni, dan juga night trip. Biasanya kita dengar day trip kan, macam day trip ni yang aku beritahu mula jam 10 pagi sampai 6 petang, yang tu RM3 kan. Untuk night trip ni pula, buka dari jam 6 petang sampai 11 malam. Yang tu untuk night trip pun RM3 juga. So kalau korang pergi pagi, contohlah petang kan, sampai pukul 6, lepas tu extend hour sampai pukul 11 ke, pukul 10 ke, kena bayar lagi RM3. RM6 je total. RM3 je pun, bukannya mahal. Dan info yang terakhir, yang paling best yang aku simpan untuk saat terakhir aku nak beritahu korang, yang sangat jarang ada dekat mana-mana campsite yang korang jumpa, iaitu kat sini kalau ada musim buah, owner tu cakap korang boleh je makan buah tu, tapi kena makan kat sini, tak boleh bawa tapau. Kat sini ada pokok durian, ada pokok rambutan, ada pokok langsat, ada pokok manggis dan juga ada pokok rambai. Kalau cun masa tu korang datang sini camping kan, ataupun stay kat bilik ke, ataupun datang daily pergi mandi piknik kan, kalau korang nak buah tu, petik je. Tapi masa musim buah tu lah. Kalau macam sekarang kami orang pergi ni, tak ada buah lah, tak ada apa-apa. So datang kosong je, agak rugilah. So kalau korang nak tahu musim apa korang nak pergi masa tu, korang call dulu Tati ataupun Freddy ataupun Mak Freddy atau Christina, tanya dulu sama ada masa tu ada buah sekian-sekian macam tu. Akhir sekali, aku sarankan korang datang ke tempat ni, cuba merasai macam mana bermalam kat sini. Sambil tu korang support lah Tati, sebab sebenarnya tempat ni dibina oleh Tati adalah kerana ini adalah impian dia dari dulu lagi, dari kecil. Sebab dia kata dia memang nak buka tempat macam ni lah, tempat orang bermalam semua, sebab dia memang suka. Dia bangun pukul 6 pagi tau. Tadi pagi masa aku fly drone, jumpa dia, dia dah bangun pagi. Dia bagi makan dekat ayam Belanda dia. Lepas tu dia cerita lagi macam mana perjalanan dia membina tempat ni. Lepas tu dia tiap pagi dia sapu laluan. Dan mereka sekeluarga juga amat mengambil berat tentang keselamatan korang yang bermalam kat sini. Bayangkan dari petang semalam sampai ke hari ni, dah berapa kali dah ada orang jenguk kami dekat sini, tanya khabar, selesa ke apa semua. Memang tak rugilah. So korang datanglah ke sini supaya future plans orang menjadi kenyataan. So ni bila dibina eh? Resort ni dah buka since 2018 kan? Ha, 2018. 2018. Yes, 2018. Lama juga. Ya. Lama sikit-sikit-sikit tu belanja punya pasal. Iyalah. Dia naik upgrade sikit. Okeylah tu. Kadang-kadang saya simpan sikit-sikit tiap bulan, ada
saya buat satu barang. Bila sudah tu, macam ini tengok pasir ada tu, ada. Ini semen saya baru beli hari tu. Nanti tunggu ada duit sikit lagi, baru saya panggil orang bikin dia. Macam